Komedian sekaligus pemilik merek open mic Ramon Papana mengklarifikasi somasi yang dilayangkan ke komika Mo Sidik. Seperti diketahui, Mo Sidik mengaku mendapatkan somasi sebesar 1 miliar rupiah lantaran menggunakan istilah open mic. Somasi itu diterima Mo Sidik seusai dirinya menggelar acara open mic di pembukaan kafe barunya pada tahun 2019. Terkait hal itu, Ramon Papana pun tidak membantah pernyataan Mo Sidik. Ia mengatakan bahwa somasi tersebut dilayangkan kepada kafe yang menggunakan open mic untuk tujuan komersil. Ramon menegaskan jika gugatan itu bukan ditujukan kepada para komika. Lebih lanjut, baru-baru ini Ramon melayangkan somasi kepada pihak yang mengomersilkan open mic. Terkait hal itu, sejumlah komika tanah air melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan pendaftaran merek open mic beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan karena istilah open mic merupakan istilah umum yang kerap digunakan para komika untuk membawakan lawakannya. Tampak Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Ajis Doaibu, dan Mo Sidik mendatangi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis 25 Agustus 2022. Hal itu merupakan buntut dari istilah open mic yang didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM oleh seseorang bernama Ramon Papana. Istilah tersebut dikabarkan telah didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada 2013 lalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!